Dan misi Diskominfo. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kapuas, visi dan misinya adalah akan menyampaikan dan memberikan berita-berita yang terupdate, tervalidasi dan benar kepada masyarakat yang sifatnya yang mengedukasi masyarakat, yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan-pembangunan dan hal-hal lain yang menyangkut tentang pemerintahan di Kabupaten Kapuas ini. Kemudian berkenaan dengan masa pandemi COVID-19 ini, memang kami Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas banyak tantangan yang kami hadapi. Terutama adalah data-data yang kami sampaikan harus betul-betul akurat, betul-betul mampu data ini mengedukasi masyarakat, bukan memprovokatori masyarakat, tapi mengedukasi masyarakat agar masyarakat bisa memahami bahwa data yang kami sampaikan adalah sebuah kebenaran dan harus diwaspadai dan harus dicarikan solusi dari sebuah data ini. Kemudian tantangannya ya cukup berat, sebab walaupun pemberitaan kami itu benar, data kami sampaikan itu betul, tapi masih ada masyarakat yang antipati terhadap kebenaran data itu. Karena mereka menganggap bahwa pandemi COVID-19 ini sesuatu yang tidak benar, COVID-19 ini sesuatu hayalan saja. Inilah yang membuat kadang kita harus mengedukasi berulang-ulang dan menggunakan pola-pola tertentu agar masyarakat ini paham bahwa memang pandemi ini betul-betul terjadi. Kemudian dalam hal memfilter, mencegah hoax ini di masyarakat, memang tidak kita sudah kita ketahui bersama-sama dan bukan rahasia umum lagi. Sangat banyak masyarakat Kabupaten Kapuas dan yang lainnya menebarkan berita hoax tentang khususnya tentang pandemi COVID-19 ini. Dan ini sangat kita sayangkan, dan cara kami menangkalnya adalah pertama, kami mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya menyebarluaskan berita hoax ini. Secara mental, secara hukum, ini sangat berbahaya. Kemudian cara yang kedua, kami mencoba menyampaikan hal-hal yang benar tentang apa yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat bisa memfilter mana yang hoax, mana yang tidak. Kemudian sebaiknya, sejoknya masyarakat ini lebih sering mengakses data dari Kominfo, sebab harus diyakini betul bahwa data dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kapuas diyakini kebenarannya. Diyakini kebenarannya, diyakini maksud dan niat tujuan dari data itu disampaikan. Dan diyakini bahwa informasi yang kami sampaikan pasti mengedukasi masyarakat. Sudah barang tentu data ini akan atau informasinya akan menyejukkan bagi masyarakat di Kabupaten Kapuas ini. Kemudian terkait dengan juru bicara Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas juga selaku juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kapuas, kami sangat berhati-hati dalam menyampaikan data ini. Sebab memang banyak desakan dari netizen, dari masyarakat, ya, dari berbagai pihak supaya kami menyampaikan data yang sedetail mungkin tentang pasien-pasien positif terkonfirmasi COVID-19 ini. Mohon maaf, kami tidak bisa melakukan itu karena memang kami sudah diatur oleh berbagai etika yang kami sampaikan tentang informatika, demikian juga dengan aturan-aturan yang berkenaan dengan etika kedokteran, bahwa ini memang tidak boleh disampaikan secara umum dan lugas kepada masyarakat. Selain itu juga kami mohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas agar tidak menstigma negatif terhadap pasien-pasien atau saudara-saudara kita
yang terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Kapuas. Sebab walau bagaimanapun mereka itu saudara kita. Kita harus bantu mereka, kita harus dorong mereka, kita harus memotivasi mereka supaya mereka punya semangat kuat untuk bisa sembuh sebagaimana saudara-saudara kita yang lainnya. Ini harapan kita semua. Mari musuhi virusnya, tapi jangan musuhi orangnya. Mari kita hindari virusnya, tapi jangan kucilkan orangnya. Ini harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.